Halo guys, balik lagi bersama gue di channel Anomex TV. Jadi kita bertemu lagi di video Duel Hero Mobile Legend guys. Nah setelah kemarin gue mencoba Hero Link ini diversuskan dengan Hero Gaussian, sekarang gue akan mencoba Hero Link ini diversuskan dengan Hero Hayabusa guys. Jadi kedua hero ini role-nya sama-sama assassin dan sama-sama bertipe physical assassin guys. Jadi bagaimanakah pertarungan mereka berdua? Langsung saja kita simak ke videonya guys. Check it out. Witness the real power of the shadow. Round one. Fight! The shadow will pierce you. Shadow Kiru! That's the way of the ninja. Best partner. We are heroes tonight. Round two. Fight! Body must obey the mind. Shadow Kiru! Betrayal must be paid back by blood. Body must obey the mind. Round three. Fight! Pain means weakness. We are heroes tonight. Fight! We will fly. Kanokiru! That's the way of the ninja. Body must obey the mind. Fight! Shadow is my best partner. Shadow Kiru! Must be paid back by blood. I've been all around the globe trying to protect your soul. I'm walking alone, the streets are empty. Body must obey the mind. Fight! Betrayal must be paid back by blood. Shadow Kiru! That's the way of the ninja. Trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes too. Oke guys, jadi itu tadi duel antara Hayabusa versus dengan Link guys. Dan menurut gua, kedua hero ini sama-sama memiliki skill yang menyebalkan guys ya.
Kalau dari Link, skill yang menyebalkan adalah skill satunya yang bisa ke tembok dan imun, serta skill ultinya yang imun juga guys, ketika dia saat terbang ingin mengeluarkan pedang dari atas ke bawah guys ya, jeblek yang kayak begitu. Nah, kalau Hayabusa itu skill yang menyebalkannya adalah ultinya, di mana kalau kita sudah kena ultinya dan tepat pada posisi sendirian itu sama saja tidak bisa ngapa-ngapain guys ya. Jadi masing-masing dari hero ini memiliki keunikannya masing-masing guys, dan ketika mereka bertemu di real game hasilnya pasti tidak akan sama seperti di video ini guys. Oke? Jadi segitu aja video dari gua kali ini. Jangan lupa tinggalkan like, comment, subscribe dan share ke teman-teman kalian guys. Sampai jumpa lagi di video gua berikutnya. Ciao.